and play the game. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah liquid Bananalicious by MK Brewer. Seperti apa liquid ini? Yuk kita simak videonya. Oke, ini adalah liquid Bananalicious by MK Brewer. Liquid ini dikemas dalam botol cabai gorilla berukuran 60 ml. Di sini terdapat pita cukai. Di sini terdapat keterangan, peringatan, bla 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 bla. Kebetulan saya belinya nikotin 3 mg. Di sini terdapat keterangan komposisi biji-biji dan terdapat sosial medianya. Liquid ini diproduksi oleh PT Indok MK Abadi Tangerang Selatan. Oke, seperti apa liquid ini? Come on. Oke, barusan adalah tampak dekatnya. Sekarang kita coba drip liquid ini. Untuk modnya saya pakai Magma Box. RDA-nya pakai Reload X. Kapasnya pakai ini, Kendo Gold Edition. Kawatnya pakai Alien Fuse Clapton by Baho Alien V3 yang warna pink. Sebagai informasi, ohmnya dapat di 14 ohm dan running di 75 watt. Kita tetes dulu. Untuk tester firingnya ini. Dia lebih kuat aroma stroberinya dan ngeblend dengan aroma pisangnya. Bananalicious by MK Brewer. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, untuk tingkat TH-nya liquid ini lumayan menggaruk. Untuk TH-nya antara soft medium, agak bersahabat TH-nya. Dan untuk tingkat manisnya liquid ini cukup, tidak terlalu oversweet. Kalau untuk tingkat manisnya antara soft medium. Dan dari segi flavor, liquid ini lebih dominan stroberinya. Kemudian stroberinya dengan pisang ini ngeblend jadi satu. Mungkin antara 50-50. Kalau opini saya mungkin seperti watermelon. Dan enak untuk dinikmatin. Kalau dari 1 sampai 10 saya beri skor untuk liquid ini 8. Karena liquid ini enak untuk dinikmati. Dan rekomend untuk kalian coba. Liquid ini dibanderol dengan harga Rp110.000 sampai Rp145.000 di vape store terdekat. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.